Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun teman-teman semua berada. Semoga di hari Jumat sore tanggal 22 September tahun 2023 ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Oke teman-teman, kali ini saya tengah berada di Terminal Pura Bayungurase. Ini tepatnya pukul 4 lebih 4 menit ya, hari Jumat sore. Kita akan pantau suasana terkini Terminal Purabaya Bayungurase. Ada Ponorogo Indah Batas, Romeo Surabaya Ponorogo Indah ya, Armada XPO Arianto, dan juga ada Harapan Jaya Batas, Surabaya Tulungagung. Langsung berangkat dua-duanya. Harapan Jaya Batas, penumpangnya terpantau ramai hampir penuh. Tarif Rp50.000 Surabaya Tulungagung. Dan ini Ponorogo Indah, kita lihat penumpangnya juga sudah terpantau rame ya, tinggal beberapa kursi belakang. Oke, simak video ini sampai selesai. Ponorogo Indah berangkatkan pelan-pelan. Pukul 4 lebih 5 menit ada Restu Agung Surabaya Jember Ekonomi ya. Ini untuk situasi renovasi ya, belakang shelter sudah mulai dicor. Jadi untuk arus persiapan atau masuknya bus maupun keluarnya lewat depan shelter sini, atau satu jalur di depan shelter keberangkatan. Pukul 4 lebih 6 menit ya, Sugeng Rayu ini persiapan masuk ya, atau lewat depan shelter. Surabaya Madiun Solo Jogja Cilacap 7338. Ini parkir dulu. Dan ada Akas Green Surabaya Malang Via Tol Karang lo berangkat ini. Ada Mira yang masuk. Persiapan berangkat ya Mira. Ada Akas Mila Jatra Patah Surabaya Jember. Dan ada Bagong Medium Solnet Surabaya Parang Blitar Patas Tonan Ekonomi. Penumpangnya berdiri ini Pak Kong. Empat sembilan menit ada PO Setiawan. Ini Surabaya Denpasar ini tujuannya. Juga mau mencari tempat parkir. Karena biaya tempat parkir biasanya bisa akapnya di belakang shelter karena sedang dicor, jadi semuanya bertumpuk di depan shelter. Ada Gunung Mata Merah juga nih, juga tujuan Denpasar. Sugeng Rayu 7507 berangkat. Toreto 07. Surabaya Solo Semarang AC tarif biasa. Pukul 4.10 menit ya sumber selamatnya ini mau masuk shelter kayaknya. Ada Kalisari Patah Surabaya Malang berangkat. Wow, Sinar Mandiri Medan juga bersiap masuk. Thank you.
Setiawan, Surabaya dan Pasar. Lainnya Pelita Indah Patah Surabaya Trenggalek. Penumpangnya juga hampir penuh ini Pelita Indah. Pukul 4.13 menit, Bakung Jos sekali, AC tarif biasa Surabaya Tenggarek 7.9.13. Menaikkan penumpang. Oh, penumpangnya sudah full seat ya teman-teman. Padang Macan pun juga sudah terisi. Ijil Lestari juga diberangkatkan, Patah Surabaya Tuban Semarang. Isi langsung Restu Pandap Atas Surabaya Magetan. Penumpangnya sudah full Magetan. Pukul 4.14 menit, ini Gunung Hatta Merah ya, tujuan Surabaya Denpasar. Wow, ternyata Jakarta Surabaya Denpasar, ini ada tulisannya Jakarta di kaca depannya, Jakarta Denpasar. Luar biasa ini. Parkir dulu. Susul dua bus Harapan Jaya dan laju Surabaya Ambulu. Harapan Jaya Surabaya Trenggalek via arteri laju Surabaya Ambulu. Tempat 15 menit Tentrem Kacang Timur Surabaya Malang via arteri. Kita lihat via arteri penumpangnya full ya teman-teman, ini luar biasa ini. Pukul 4.16 menit Bakung Surabaya Malang via Tol Karanglo. Lumayan, sudah lumayan ramai. Pukul 4.16 menit ada Akas Green Surabaya Madura AC tarif biasa 7.395. Pukul 4.18 menit Sugeng Rayu Surabaya Solo Jogja Purwokerto Tasik berangkat dari shelter ke-17 via tol teman-teman ini 7226. Dan persisi panas simpang dan Mira yang persiapan berangkat. Dua Mira ya persiapan berangkat ini. Tentrem Surabaya Malang via Tol Purwodadi berangkat. Wow, ini Harapan Jaya Pare dan Mira juga persiapan berangkat lagi. Garis Tupan Pandapata Surabaya Ponorogo. Jaya Utama Indo ya, bersiap masuk. Ini pukul 4.19 menit ya teman-teman. Jaya Utama Indo Patah Surabaya Tuban Semarang shelter 21 ini. Apakah langsung masuk ini kita lihat. Jaya
kelihatan langsung masuk ini shelter ke-21. Pukul 4.21 menit ada Havana Batas, Kapten Amerika, Surabaya Malang. Menaikkan penumpang Havana. Oh, langsung dapat 3 penumpang ini teman-teman. Dapat 4 penumpang, luar biasa ini. Penumpangnya di dalam kita lihat sudah mulai lumayan ramai. Belakangnya tentrem Surabaya Malang di atas larang lase tarik biasa. Dan langsung di belakangnya langsung sumber selamat berangkat dari shelter ke-18 Surabaya Solo Jogja. 7291. Pukul 4.23 menit ada Akas 3 Tangkuban Prida Surabaya Bondowoso. Ada laju patah Surabaya Jember ya teman-teman ini. Jaya Utama Indotar, armada terbaru bodi Mac facelift juga bersiap diberangkatkan. Surabaya Tuban Semarang. Tujuh tujuh empat satu. Rumahnya juga terpantau ramai teman-teman ini dengan seat blue drew-nya kita lihat ya. Ada Dali Prima Surabaya Bojonegoro. Oh, sudah full Dali Prima. Sudah berdiri penumpang Dali Prima, luar biasa. Makanya masih bersiap mencari parkiran ini. Surabaya Solo Jogja Magelang. Wow, dan ini berangkat Surabaya Cilacap. Dapat penumpang sebelum berangkat. Sugeng Raya ini yang masuk shelter ke-22 ya. Pukul 4.26 menit Bagong Medium Surabaya Pare Blitar Batas. Sudah full penumpang ya teman-teman.
Disusul Harapan Jaya Surabaya Tulungagung 7044 angin malam. Masih tarif biasa. Sudah full juga penumpangnya, sudah ada yang berdiri. Dan ada Malinda Surabaya Malang Ekonomi atau AC tarif biasa via tol Karanglo. Mereka cepat selalu rindu ini. Belakangnya Harapan Jaya Patah Surabaya Tulungagung. Penumpangnya hampir penuh. Ini kelihatannya dengan penumpang yang naik ini full ya teman-teman. Pukul 4:32 ada Sugeng Rayu Surabaya Solo Jogja berangkat dari shelter ke-18 7073. Pukul 4:32 ya, ada Restu Pada Patah Surabaya Ponorogo ini Warriors. Penumpangnya terpantau kita lihat ya, kurang sedikit saja. Oh, terpantau full teman-teman ini. Dan di belakangnya ada dua pelita, Pelita Indah dan Pelita Mas. Pelita Indah Patah Surabaya Trenggalek 7442. Dan ada 27 trans. Pertama Surabaya Malang via tol panjang. Pukul 4:35 ada Restu Pada Patah Surabaya Malang. Naikkan penumpang. Dan ada 27 cantik Malang Ciawi. Rayu Surabaya Jogja Bandung. Dan langsung masuk shelter langsung ya Sugeng Rayu ini. Shelter ke-24. Dan di belakangnya ada Bagong Sultan AC tarif biasa Surabaya Trenggalek via tol 7993. Penumpangnya sudah berdiri. Belakangnya ada Akasa Sri Patah Surabaya Jember.
Dan ini sekaligus sebagai penutup video kali ini ya teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.